Ya, jumpa lagi dengan saya Rikan di channel olahraga saya Rikan Official. Jangan lupa buat yang gila dan suka bola untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola baru setiap harinya. Kabar kurang sedap didapat Bumi Garuda Select 2 jelang laga melawan Bournemouth U18 yang rencana akan digelar Rabu 11 Maret 2020. Kabar ini terkait cedera sang top skor Garuda Select yakni Bagus Kavi. Bagus Kavi telah sukses melakukan operasi patah pergelangan kaki beberapa hari waktu lalu. Namun Bagus Kavi harus menepis tidak hanya 8 bulan sampai kondisinya benar-benar fit 100% untuk bermain sepak bola lagi. Terdekat tim Garuda Select akan menghadapi Bournemouth dan sudah pasti Bagus akan absen pada laga ini. Tentunya ini sebuah kerugian besar. Bagus Kavi merupakan top skor Garuda Select jilid 2. Hampir di setiap laga Garuda Select, Bagus Kavi mencetak gol termasuk terakhir saat menghadapi Reading. Untuk laga melawan Bournemouth, Garuda Select kemungkinan akan mengandalkan Arsa Ahmad dan Alfrianto Niko di lini depan untuk mencetak gol. Saat laga terakhir, Bagus Kavi sudah mencetak 2 gol untuk keunggulan tim, namun saat Bagus cedera ditarik keluar, hasil akhir justru menjadi 2 sama. Ayo kita doakan Bagus Kavi supaya cepat pulih dari cederanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.